Pemirsa, AM pelaku pembunuhan Komandan Brigade Persis Ustadz Marwoto dituntut hukuman 20 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Bandung. AM diduga mengalami gangguan kejiwaan dijerat pasal berlapis yaitu pasal 340 dan 351 KUHP. Sidang perdana kasus pembunuhan terhadap Komandan Brigade Persis Ustadz Marwoto dengan terdakwa AM digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan agenda dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum yang diketuai Dina Anya mendakwa AM yang diduga mengalami gangguan jiwa dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan 351 tentang kekerasan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. AM dinyatakan terbukti telah menganiaya menggunakan benda keras yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Pemicunya di latar belakangi terdakwa marah kepada Marwoto korban dan terdakwa mencukup kata yang sekali ditempati terdakwa. Karena tidak terima dengan sikap korban tersebut, terdakwa melakukan emosinya dengan melempari tanah ke rumah korban sehingga korban keluar dan melarang terdakwa agar jangan melempari rumahnya dengan kata-kata hehehe. Tidak terima dengan teguran korban tersebut, terdakwa yang sudah membawa satu batu pipa besi memukulkan batang pipa besi tersebut ke dinding rumah korban. Melihat hal tersebut, korban keluar dari dalam rumah dan lari keluar rumah. Melihat korban lari, terdakwa mengejar korban dari belakang sambil membawa satu batang pipa besi ukuran sekitar 120 cm. Kasus ini terjadi pada awal Februari. AM yang diduga mengalami gangguan jiwa menganiaya Ustadz Marwoto yang merupakan Komandan Brigade Persis di kawasan Cigondewa, Kota Bandung. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim dokter rumah sakit jiwa, pelaku mengalami gangguan jiwa, namun proses hukum tetap berlanjut. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.